Hai guys, kembali lagi di channel gue Rizal Sujo. Oke, video kali ini biasa gue pengen reaction requestan lu pada ya. Biasanya kan lu banyak tuh yang request tuh dia di kolom komentar. Ya, sorry aja sih gue baru sempet sekarang nih ya. Buat video-video reaction ini requestan kalian. Soalnya ya gue lagi nggak mood aja gitu bikin reaction. Lagi yang requestan, soalnya gue tahu pasti bakal kena copyright, jadi gue selang-selingin dulu tuh sama video-video yang non copyright, jadi ada video vlog atau apa gitu, video-video nggak jelas gue, intinya apa TikTok lah apalah, intinya gitu dah. Oke, kali ini biasa lah ya. Yuk, nggak tahu kenapa sih gue sering banget deket requestan Lesti bang, tapi nggak apa-apa sih, terserah lu pada ada ya. Gue cuma pengen nge-reaction aja sih ya. Lesti bernama coy, jadi lanjut aja deh ya. Aduh, jujur gue lagi gabut banget sebenarnya tuh bikin video, tapi nggak apa-apa dah ya, buat lu pada nggak apa-apa dah. Lanjut coy. Oh, videonya Purnama. Gue tau sih ini pasti dangdut ya. Purnama, buset ada bulan purnamanya tuh. Ya gue tahu tuh. Lesti itu kan penyanyi dangdut. Rata-rata emang yang di MV-nya itu musik videonya itu dangdut juga. BTW ini Lestinya masih belum pakai kerudung ya. Jadi kenapa Anda tidak nge-request Bang Lesti yang ini dong yang udah pakai kerudung? Tapi nggak apa-apa, viewsnya banyak coy, 10 juta loh. Ini lagu apa ya, kayak musik videonya kayak jadul banget ya, padahal ini enggak jadul-jadul banget sih, 2018 baru 2 tahun kemarin gitu loh. Ya kan? Iya gitu. Masih baru sih. Anjay, keren-keren. Udah bagus nih. Iya. Anjir. Emang keren banget sih vokalnya tuh, gila-gila dia bisa apa ya, bisa kayak ngubah-ngubah nada atau naik turunin suaranya, itu bagus banget sih. Keren-keren parah. Maka sebenarnya tuh dia tuh bisa semua genre aja. Itu lu dia pengen ngecover lagu pop kayak apa kayak ya, terserah dia gitu ngecover lagu apa aja kayaknya masuk, suaranya udah bagus soalnya. Lesti egois tuh. Ada request juga bang yang egois dong, tapi nanti ya, ini udah 50 juta sih ya yang egois nih. Gua belum react yang egoisnya, tapi yang bareng Fidlan udah gua react.
Coba agak cepetin dulu. BTW kan kalau gue lihat dari tanggal lahirnya itu dia tuh masih muda banget loh. Masih ya masih muda gitu. Tapi banyak rumor yang bentar lagi dia menikah dengan ini, bentar lagi dia menikah dengan ini. Tapi enggak apa-apa sih, cewek mah yang biasa sih nikah muda ya. Coba agak cepetin dulu dong, gue pengen mencari epic momennya aja dah. Soalnya kayaknya ada dah epic momennya tuh. Nah. Anjay, dilepas semuanya, gila-gila. Ini epic momennya di sini nih. Epic momen itu momen-momen yang kerennya itu di sini nih. Gila-gila. Anjay, gila, skills. Segitu mah udah keren banget sih. Plus 10 juta. Wajar sih, namanya udah gede, suaranya udah terkenal banget, dia juara satu di apa sih ya, ada ngeluat Akademi Indonesia juara satu, terus di juara dua atau juara tiga ya, yang se-ASEAN itu loh. Gua nggak tahu sih, gua baca di Wikipedia nya tapi lupa. Gitu sih ya. Nah, sepertinya video gitu aja sih ya. Gue juga bingung, lagi gabut banget asli sih. Jika lo pengen request buat next video, komen aja di bawah. Okay, and the last. Till next time. Bye.